Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini, seperti biasa, channel teknik ini akan membahas tentang seputar cyber security. Hari ini kita akan coba menginstal salah satu mesin yang vulnerability, yang rentan, yang ada di Pwnhub, namanya Kuwawar. Langsung aja teman-teman, untuk mendownload mesin tersebut kita ke pwnhub.com lalu cari Kuwawar ya. Ntar di sini ada dua, kita klik yang Kuwawar. Ini ada Orcas ya kita. Nah di sini rilisnya tahun 2016, namanya Kuwawar. Di rilisnya di sini tahun 2017, autornya Piper. Kita lihat sini ya. Lalu serisnya Hackfest 2016. Untuk mendownloadnya ada dua file, bisa menggunakan file.ova atau virtual machine ya, atau ada torrent ya, terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai torrent bisa, kalau pakai OVA juga bisa. Dan di sini saya sudah mendownloadnya lewat OVA, lalu saya sudah simpan di sini. Ada filenya sebesar 1,3 giga, lumayan kalau mendownload sini. Jadi saya mendownload dua. Nah, cara memakainya di VMware, saya memakai VMware di sini karena Windows, yaitu teman-teman tinggal klik dua kali atau klik kanan lalu buka, buka dengan VMware. Setelah itu nanti akan terbuka di VMware sendiri. Kita terus namanya apa? Namanya Kuwawar. Nah, teman-teman mau disimpan di mana? Kalau saya sudah ada di sini. Simpannya di VMware. Sini namanya. Buat folder baru. Namanya Kuwawar. Biar rename dulu. Di sini ya teman-teman, di keluar lalu langsung import. Nanti mesinnya akan mengimport sendiri. Tunggu sebentar. Insya Allah nggak lama ya teman-teman. Kalau mesin teman-teman apa i5 atau i3 dan memorinya di atas 4 sih, insya Allah nggak lama. Sini juga saya udah menginstal beberapa mesin ya. Ini teman-teman banyak untuk latihan. Nah, teman-teman juga bisa melakukannya di laptop atau di PC teman-teman sendiri untuk belajar belajar dan terus mengembangkan bakat atau keinginan yang teman-teman bisa kuasai, tentunya untuk hal-hal yang baik. Nah, ini langsung ya teman-teman, dia langsung kita bisa jalankan. Nah, di sini kan ada memorinya 512, itu sudah default, jadi misalnya prosesornya satu, prosesornya satu, hard disknya 8 giga dan yang lain-lainnya bisa kita rubah di edit virtual mesin. Nah, kita bisa rubah-rubah. Kalau teman-teman mau merubah-rubah silahkan, misalnya ini ditaikin prosesor menjadi dua, tapi kalau saya sendiri menyarankan default aja, karena kan untuk hanya untuk mesin percobaan ya.
Nah, di sini juga dia minta upgrade. Upgrade di virtual machine bisa kita upgrade. CNX, ini kan workstation 9 ke 16 saja ya. Kita next, lalu alter, biar dia menimpa yang ada sekarang, lalu finish. Nah, jadi plus, upgrade-nya langsung hilang. Dan cara menjalankannya, kita tinggal pencet yang ini, tombol hijau, play, atau yang ini juga bisa. Sama aja. Kita play, teman-teman, kita lihat. Ya, ini penampakan grupnya. Dia sedang berjalan login. Nah, udah ada ya teman-teman. Jadi di sini petunjuknya your brain yang apa yang harus disiapkan di sini katanya your brain coffee Google gitu ya. Nah, jadi di sini petunjuknya untuk keluar sendiri dia ada tiga tahap yaitu kita membuat sell lalu sellnya dimasukkan ke website ini. Setelah itu kita mengakses root, lalu temukan flag. Ya, cuman tiga langkah ini. Kita temukan flagnya. Dan untuk mengaksesnya ini sudah disediakan IP otomatis 192. Mungkin di komputer teman-teman nanti beda. Nah, ininya, IP-nya. Itu aja untuk sekarang teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat, terus belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah atau gabung di channel Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.